sedang menyukai sesama jenis istri. Nabi Lut bernama Waliha. Waliha seperti kaum Sodom. Nabi Lut alaihi salam mengajak menyembah Allah. Tetapi kaum mengajak kaumnya menyembah Allah, tetapi kaum Sodom menolaknya. Allah menurunkan azab berupa kaum Sodom, berupa hujan batu dan gempa. Mengajak kaumnya menyembah Allah, tetapi
Sodom. Kaumnya bernama Sodom. Kaum Sodom suka mencuri dan berbohong. Kaum Sodom menyukai sesama jenis. Istri dari Lut bernama thank you.
menyukai sesama jenis. Istri Nabi Lut bernama Waliha. Waliha seperti kaum Sodom. Nabi Lut mengajak kaum Sodom untuk menyembah Allah. Tetapi kaum Sodom menolaknya. Nabi Lut hijrah ke Palestina. Allah menurunkan azab pada kaum Sodom berupa hujan batu dan gempa. Nabi Lut tinggal di negeri Sodom. Kaumnya bernama Sodom. Kaum Sodom suka mencuri dan merampok. Kaum Sodom menyukai sesama jenis. Nabi Lut tinggal di negeri Sodom. Kaumnya bernama Sodom. Kaum Sodom suka mencuri dan berbohong. Kaum Sodom menyukai sesama jenis. Istrinya Nabi Lut bernama Waliha. Waliha seperti kaum Sodom. Nabi Lut mengajak kaum Sodom untuk menyembah Allah. Tetapi kaum Sodom menolaknya. Nabi Lut hijrah ke Palestina. Allah menurunkan azab pada kaum Sodom berupa hujan batu dan gempa. Nabi Lut tinggal di negeri Sodom. Kaumnya bernama Sodom. Kaum Sodom suka mencuri dan berbohong. Kaum Sodom suka sama jenis. Tinggal di negeri Sodom.
Sodom. Kaumnya bernama kaum Sodom. Kaum Sodom suka mencuri dan berbohong. Kaum Sodom menyukai sesama jenis. Istri Nabi Lut bernama Waliha. Waliha seperti kaum Sodom. Nabi Lut mengajak kaum Sodom untuk menyembah Allah, tetapi kaum Sodom menolaknya. Nabi Lut hijrah ke Palestina. Allah menurunkan azab pada kaum Sodom berupa hujan batu dan gempa. Nabi Lut tinggal di negeri Sodom. Kaumnya bernama Sodom. Kaum Sodom mencuri dan membohong. Kaum Sodom menyukai sesama jenis. Istri Nabi Lut bernama Waliha. Waliha seperti kaum Sodom. Nabi Lut mengajak kaum Sodom untuk menyembah Allah. Tetapi kaum Sodom menolak. Nabi Lut hijrah ke Palestina. Allah menurunkan azab pada kaum Sodom berupa hujan batu dan gempa. Nabi Lut tinggal di negeri Sodom. Kaumnya bernama Sodom. Kaum Sodom suka mencuri dan berbohong. Kaum Sodom menyukai sesama jenis. Istri Nabi Lut bernama Waliha. Waliha seperti kaum Sodom. Nabi Lut mengajak kaum Sodom untuk menyembah Allah, tetapi kaum Sodom menolaknya. Nabi Lut berpindah ke Palestina. Allah merupakan ayat pada kaum Sodom baru asalkan hujan batu dan gempa. Sodom menyukai sesama jenis. Istrinya
Nabi Lut bernama Waliha. Waliha seperti kaum Sodom. Nabi Lut mengajak kaum Sodom untuk menyembah Allah, tetapi kaum Sodom juga menolaknya. Nabi Lut hijrah ke Palestina. Allah menurunkan azab pada kaum Sodom berupa hujan batu dan gempa. Nabi Lut tinggal di negeri Sodom. Kaumnya bernama Sodom. Kaum Sodom suka mencuri dan berbohong. Kaum Sodom menyukai sesama jenis. Istri Nabi Lut bernama Waliha. Waliha seperti kaum Sodom. Nabi Lut mengajak kaum Sodom untuk menyembah Allah, tetapi kaum Sodom menolaknya. Nabi Lut hijrah ke Palestina. Allah menurunkan azab pada kaum Sodom berupa hujan batu dan gempa. Kaum Sodom
bohong. Kaum Sodom suka. Sodom menolaknya. Nabi Lut hijrah ke Palestina. Allah menurunkan azab pada kaum Sodom. Berlihat dan berlupa. Nabi Lut tinggal di negeri Sodom. Kaumnya bernama Sodom. Kaum Sodom suka mencuri dan berbohong. Kaum Sodom menyukai sesama jenis. Istrinya Nabi Lut bernama Waliha. Waliha sepertri kaum Sodom. Nabi Lut mengajak kaum Sodom untuk menyembah Allah. Tetapi kaum Sodom menolaknya. Nabi Lut hijrah ke Palestina. Allah menurunkan azab pada kaum Sodom berupa hujan batu dan gempa. Nabi Lut tinggal di negeri Sodom. Kaum bernama Sodom seperti kaum Sodom. Nabi Lut mengajak
Sodom untuk menyembah Allah, tetapi Nabi Sodom menolaknya. Nabi Lut hijrah ke Palestina. Allah menurunkan azab pada kaum Sodom.